mencari solusi terbaik. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Provinsi Sulawesi Tenggara meminta agar pemerintah kota atau Pemkot Kendari tidak menggusur dulu pedagang kuliner di Tugu Religi Sultra. Sebelumnya, para pedagang melakukan aksi demonstrasi di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk meminta pemerintah agar tidak menggusur lapaknya. Ketua Asosiasi Pedagang Kawasan XMTQ Kota Kendari, Adianto Saputra mengatakan pihaknya berterima kasih atas kebijakan pemerintah. Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah karena hari ini mengeluarkan kebijakan yang sangat luar biasa menurut kami, katanya kepada tribunnewsultra.com, Selasa, tanggal 23 April tahun 2024. Adianto mengatakan sebelumnya Pemkot Kendari telah mengeluarkan surat untuk pembongkaran lapak pedagang dan tahapannya pemutusan listrik. Tapi alhamdulillah kita sudah mendengarkan sama-sama ada beberapa poin yang sudah disepakati oleh Dewan bahwa tidak ada penggusuran sampai dengan rapat selanjutnya, jelasnya. Sementara itu, anggota DPRD Sultra, Aksan Jaya Putra mengatakan rapat dengar pendapat yang digelar hari ini merupakan agenda untuk mencari jalan keluar dari permasalahan pedagang di Tugu Religi Sultra. Jadi memang hari ini kita mengagendakan rapat dengar pendapat bersama stakeholder Kota Kendari maupun Provinsi Sultra, jadi kita mencarikan solusi terbaik, ujarnya. Ia berharap agar Pemkot Kendari dan Pemprov Sultra bisa melakukan MOU agar pedagang dan pemerintah dapat berkolaborasi. Baik yang ada di Pemprov, mulai dari eksekutif sampai legislatif, so listrik. Maupun kota, kita duduk sama-sama, kita mendiskusikan. Apapun hasilnya silakan sampaikan kepada PJ masing-masing bahwa terjadi, mudah-mudahan insya Allah terjadi kesepakatan kita di siang hari ini. Kalau memang mereka juga masih dikasih waktu, misalkan tapi dengan catatan pemerintah kota menyiapkan lokasinya, atau misalkan mereka tetap bertahan kewenangan provinsi lagi kan itu. Ini hadir kepala Bapenda, nanti kita tanya bagaimana retribusinya, bagaimana PAD ada di sana. Nah, apakah ini masuk, mohon maaf, apakah ini masuk ke pemerintah atau individu? Ini kan harus kita dudukan. Mumpung ini masalah dia muncul, kita selesaikan semua. Sehingga betul-betul kita tidak mau lagi ada seperti ini terjadi di kemudian hari. Sama waktu dengan kalinya dia, mohon maaf ini Pak Asisten. Pak Imen dengan Pak AGP. Ya, jadi kemudian ini merupakan suatu referensi ya, seperti apa kita mengelola masyarakat kita di Kota Kendari. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.